Ya, bersama saya lagi Wahyu Cakep. Di sini saya mau menjelaskan bagaimana cara membuat atau menyalakan lampu LED 100 watt menggunakan adaptor HP. Jadi tidak menggunakan driver khusus. Ini LED 100 watt ya. Jadi yang ini adalah 10 watt. Kecil perbandingannya segini. Yang kecil ini 12 volt 10 watt, tapi sebenarnya adalah 9 titik, jadi 9 watt. Ini 100 titik, jadi ini adalah 100 watt, 11 kalinya bedanya. Jelas sekali perbedaannya adalah 100 kalinya. Nah, ini 100 watt mempunyai tegangan 35, sekitar 35 volt, tapi kita akan memberi tegangan 32 volt. Jadi LED-nya akan lebih awet. Saya menggunakan ini, namanya adalah dari adaptor printer HP atau HP. Keluarannya adalah di sini ada 32 volt 625 miliampere. Kalau jadikan watt 0,6 dikalikan 32 volt. Jadi sekitar segitu 3 kali 5 150 watt. Nah, tapi untuk daya ini kita tinggal LED ini cuma mengambil 100 watt. Kita coba. Nah, ini kita hubungkan ke listrik. Nah, sudah menyala. Cek positif, ini negatif. Yang negatif ada ini yang negatif. Nah, kita cek, kita lihat seberapa kuat. Nah. Ini 100 watt. Terang sekali. Nah, tapi ini langsung panas. Belum ada 10 detik sudah panas. Makanya saya buatkan kipas angin. Kipas anginnya saya ambil dari rongsok tadi. Ini kecil, nggak tahu dari mana, tapi saya cari dapatnya adalah dengan tulisan 35 volt DC 0,05 ampere. Saya rakit, saya pasangkan di sebuah pendingin. Yang ini udah jadi langsung, saya buatkan ini 100 watt. Pendinginnya saya taruh sini. Dengan ini kita hubungkan. Positif dengan positif, negatif dengan negatif. Ya, ini negatifnya, positif. Ya, balik. Positif. Sebelumnya saya udah uji selama 1 jam lebih, pendinginnya tetap dingin, kipasnya juga berjalan dengan baik. Ya, itu dulu sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ini bisa langsung dipasang di rumah Anda. Terima kasih.